pun, tapi ada seandainya rasa, memang ada dia ingin benar-benar bujuk ngajak bujuk itu terjadi, bunda sendiri nggak mau. Enggak lah, udah terlalu banyak hati keluarga ya. Saya tersakiti, saya juga baru banyak itu. Oke, mungkin Mu udah tahu kalau mantan suami sudah bebas, sudah keluar. Seperti apa nih Bu tanggapan? Ya, alhamdulillah ya baik-baik aja, nggak ada masalah. Ya sekarang kan ya kalau udah keluar ya menjalin silaturahminya tuh anak-anak aja. Sebatas anak-anak aja kalau saya sih. Ini sempat merasa janggal nggak sih, Kak? Dalam arti kan katanya belum keluar pada waktunya gitu. Tahu aku nggak ngerti urusan kalau untuk itu tuh aku kurang paham ya, cuma ya kalau misalnya ya mudah-mudahan ya nggak ada yang gimana-gimana gitu loh, karena kan yang mengetahui itu kan ya beliau sendiri, aku kan nggak tahu, nggak berkomunikasi juga selama ini gitu. Jadi baru urusan anak aja pas waktu dia udah keluar bebas. Dan akhirnya ketika pas kamu keluar anak ketemu sama anak-anak gitu. Oh iya langsung. Dan reaksi anak-anak seperti apa Bu? Seneng banget lah, karena kan emang hampir berapa lama ya, sekarang bulan apa ya, bulan Oktober ya. Jadi kan itu benar-benar di hari H Kanara ulang tahun anak aku yang kedua, jadi emang momennya ya akhirnya aku ya maksudnya nggak usah ulang tahun sama aku, yang penting sama ayah. Tapi katanya sempet nangis pada saat itu kata. Iyalah nangis lah. Maksudnya kan bebas ya. Gimana pun itu kan apa ya? Untuk urusan anak-anak aja sih gitu loh. Kalau untuk canggung itu pastilah enggak mungkin enggak gitu loh, karena kan gitu, semuanya tuh pergerakannya kan cepat banget, kayak hilang kayak ini apa segala macam gitu. Cuma kalau untuk urusan anak-anak ya kita urusannya anak-anak aja gitu. Aku juga waktu itu kan nangis itu tuh kayak spontan, itu kan karena memang kayak itu yang aku harapkan supaya bisa anak-anaknya ketemu, karena memang udah sangat lama. Termasuk pembagian waktunya seperti apa tuh kan yang ditelamati? Sudah dibagiin belum? Fleksibel atau gimana? Kalau aku sih fleksibel aja sih, waktu kemarin kan sempat anak-anak sama Mas Aska, jadi pas waktu itu kebetulan memang dari anak-anak ulang tahun, dan akhirnya aku meliburkan anak-anak untuk sekolah, karena kan memang keadaannya mereka masih belum mau, maksudnya nggak pengen melakukan aktivitas apa-apa kecuali main aja sama ayahnya gitu kan. Jadi aku mau kasih izin, terus udah gitu ya kalau udah selesai pulang. Kalau sekarang kan udah sama aku juga, udah sekolah lagi apa segala macam. Nggak tahu nih, weekend juga nggak ada yang pada request. Biasanya pada request gitu. Ya biar waktu di awal-awal sih, waktu itu di awal bulan itu kan memang kayak misalnya like, saya lagi di mana gitu, lagi di mall kan. Ibu, Mas mau ke ayah ya gitu. Oh ya udah dianterin gitu. Ibu, Adik mau ke ayah, ya udah boleh gitu. Udah kayak gitu aja, jadi sesimpel itu gitu loh. Kalau sekarang nggak tahu lagi, belum mungkin kan udah lama juga di sana kan, terus sudah sama aku juga belum request lagi. Biasanya kalau aku sih adalah beberapa kesepakatan pasti ada. Benar-benar membebaskan kan ini biar anak-anak tidak mengetahui walaupun papa mamanya. Bertanya-tanya pasti ada, kenapa kok tidak bersama-sama, kayak yang lebih kecil sih gitu. Kalau Mas Abinya sih ya ngerti-ngerti enggak. Lalu memberikan pengertiannya mungkin ke yang paling kecil itu setiap aku lagi tanya kayak gitu. Apa ya, aku sih bilangnya gak ngomong apa-apa, diem aja sih, aku bingung soalnya. nggak bisa mengungkapkan apa-apa gitu, jadi kayak aku langsung distract yang lain. Dan sempat ke Askar sendiri ingin rujuk ke Kak Nindi, itu beritanya benar apa nggak sih? Rujuk nggak ada rujuk sih, belum ada, nggak ada arah ke situ juga, nggak tahu juga maksudnya. Kan aku sempat tanya juga ya, ngapain lagi sih kasasi gitu, ngapain lagi capek juga. Tapi ya, Mas Aska kan katanya mau ngajuin banding atau kasasi. Udah lagi kasasi. Oh iya, sekarang. Untuk dia pengen menyelesaikan masalah itu, diri dia sendiri ingin menyelesaikan tanpa harus ada kuasa hukum gitu. Karena kemarin kan dia ada di dalam katanya.
dia ingin dia sendiri yang menyelesaikan sama Mbak Nindi katanya. Emang apa lagi sih yang kayak yang belum terselesaikan atau gimana sih? Enggak tahu aku. Aku juga bingung apa yang belum terselesaikan, karena kan gimana pun urusannya nanti sama lawyer ya. Maksudnya kan kalau pisah itu kan urusannya sama lawyer, bukan kita yang maju gitu. Dalam artian karena di awal baik-baik, dia pengen selesai juga baik-baik. Oh, iya, kemarin kan cuma kuasa hukum aja. Iya baik-baik, cuma kan memang ada satu hal, dua hal, bahkan yang tidak bisa dipungkiri kalau seperti seolah nggak ada terjadi apa-apa. Karena kan saya juga dihantam-hantam ini kan juga gara-gara ada sesuatu dari sana. Dan Aska juga mengetahui itu sendiri kok dan mengakui. Bun, tapi seandainya memang ada dia ingin benar-benar rujuk ngajak rujuk itu terjadi, Bunda sendiri nggak mau, Bun? Enggak lah, udah terlalu banyak hati keluarga saya tersakiti. Saya juga harus banyak jaga perasaan. Jadi enggak, kalau kita mikirin perasaan-perasaan cinta-cinta aja sih, siapa sih yang enggak masih sayang sama, apalagi kan kita punya anak ya, itu enggak mungkin dipungkiri. Cuma kita mikirnya logika aja gitu. Aku mana mau sih berumah tangga, terus keluarganya begitu. Terus aku enggak mau lah. Iya, nanti yang ada ribet-ribet lagi gitu. Enggak usah lah, enggak penting juga untuk memaksakan ego aku, enggak perlu lagi. Jadi rasa itu ya aku udah harus hilangkan, sehingga aku pikirkan yang benar-benar yang harus fokus aja, udah fokus apa yang harus di, karena kan ini pilihan ya, dan aku juga udah mengambil konsekuensinya juga gitu. Cuma kan yang tidak aku suka itu adalah banyak banget orang yang ikut campur gitu, terlibat. Jadi bagi saya, nah, Aska bertanggung jawab.